Sebuah bengkel variasi mobil di Jalan Raya Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis siang ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke kios pecel lele di sebelahnya. Para karyawan bengkel dibantu warga berusaha menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam bengkel. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang yang dikerahkan masih melakukan pendinginan di TKP.